Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengukuhkan tim Indonesia untuk Asian Games 2022 yang akan berlangsung di Hangzhou, China. Acara itu digelar di Auditorium Kementerian PUPR pada Selasa 19 September 2023 siang. Chief de Mission Tim Indonesia, Basuki Hadi Mulyono menyebut, target tim Merah Putih adalah meraih 12 medali emas dan finish di peringkat ke-12 klasemen Asian Games 2022. Asian Games 2022 disebut Dito sangat penting karena ajang tersebut menjadi pemanasan jelang Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, Dito berharap para atlet dapat berjuang maksimal demi meraih prestasi terbaik. Untuk meraih target di ajang Asian Games 2022 tersebut, Indonesia mengirimkan 413 atlet dengan rincian 235 atlet putra dan 178 atlet putri. Total ada 31 cabang olahraga atau cabur yang diikuti Indonesia pada ajang ini. Berikut rinciannya. Adapun, Asian Games 2022 akan digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China. Pada edisi sebelumnya, tepatnya pada Asian Games 2018 saat menjadi tuan rumah, Indonesia berhasil bercokol di posisi 4 dengan raihan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu.